Kalian para pemburu yang suka berburu burung atau small game, kalian hanya punya budget 1.900.000, ingin mendapatkan senapan yang bisa dipakai untuk berburu dan menemani Anda untuk berburu small game, di sini sudah ada unit Mauser. Oke, di sini kita cantumkan harganya 1.900.000, dan yang satu lagi, jika kalian ingin nambah harga sedikit, ingin mendapatkan unit yang big game, kalian bisa mendapatkan unit ini. Harganya cuma 2 jutaan, sudah bisa mendapatkan senapan berpower big game, laras baja, kapasitas maksimal 6.000 PSI, dan juga bobotnya yang sangat amat ringan. Oke, kalau yang tertarik, langsung aja terjun ke kontak WA yang nomornya sudah ada di deskripsi. Salam Sniper Warrior. Halo, apa kabar kalian para subscriber atau para penonton setia Sniper Warrior? Kalian bisa lihat sendiri, di depan sini sudah ada unit. Nih, unit Sangar AWM E2 ya. Kalau yang kemarin kita tes itu E1. Kalau yang ini E2 kelas, perbedaannya apa? Tadi sudah saya tampilkan di awal video. Perbedaannya adalah popornya bisa dilipat ya. Nih, popornya bisa dilipat. Cakep banget. Dan di sini ada tambahan model seperti ada magazine sniper pada aslinya ya. Nih, di sini. Dari segi model ini kalian pasti ngiler banget ya. Dan dari segi bobot, ini full set. Beratnya hanya kisaran 5 kiloan ya. Ini kalau dipakai berburu tanpa bipod ya, tanpa senderan, ini masih bisa stabil tahan hangat, tangan untuk menahan ya. Ini masih oke. Pokoknya ini oke banget deh dari segi penampilannya, cakep. Dan kali ini kita akan tes lagi dengan konsep yang istimewa, luar biasa kembali ya. Kita rencananya akan tes krono lebih dari 1 kali. Tanpa basa-basi langsung aja ya, daripada takut keburu hujan, karena ini kondisinya baru banget beres hujan ya. Tadi pagi-pagi langsung kita sikat menggunakan Mimes Hercules. Kita pakai track 3. Ini track 3 ya, sudah mentok. Krononya 0. Nih Mimesnya kita masukin nih, liatin. Oke, ini sudah masuk. Tembak. Gila men, bukan suaranya doang, tapi lihat hasil powernya, 1400. Oke, lanjut lagi. Lagi lihat ya, bismillahirrahmanirrahim, masih 1400. Tembakan kedua itu pakai track 3, masih 1400. Kita pakai track 3 lagi ya. Pokoknya ini unit super spesial ya. Ini kita kirim ke Aceh ya, kepemilikan dari Bang Sayuti. Lihat, pokoknya oke banget ya. 1300 ini hampir-hampir sama lah ya dengan unit E kelas 1 yang kemarin kita tes. Jadi ditarikan track 3-nya itu di tembakan ke-1 sampai tembakan ke-3 itu berada di kisaran 1300 sampai 1400. Ketika di tembakan ke-4-nya kita langsung lanjut ke track yang kedua. Kita pakai track 2. Pakai Mimes Hercules. Ini baru turun
kisaran 1200-an ya kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh 1200. Cakep sekali. Terakhir kita pakai track satunya. Sip, track satu. Masih pakai mesin yang sama ya, Hercules nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mantap, 1160-an. Itu mepet-mepet ke 1200. Wah, gila banget ini ya. Pokoknya dari segi power ini oke banget. Dari tembakan tadi ya, tembakan ke 1, ke 2, ke 3, sampai ke 5-nya, kalian bisa analisis sendiri bagaimana kemampuan power dari unit AWM ini. Mantap ya. Lumayan juga ya, capek kalau tes krono beberapa kali. Pokoknya dari segi powernya nggak usah diragukan. Kalian udah bisa lihat sendiri, tadi di track 3-nya bisa mencapai 1300 hingga 1400 fps 3 kali tembak. Itu kalau udah ada target, kena tepat sasaran, itu kalian udah mendapatkan beberapa poin tuh ya, beberapa buruan. Oke banget, langsung aja kita lanjut ke tes akurasi dari senapan AWM E2 kelas ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sniper Warrior. Oke, para penonton Sniper Warrior, langsung aja ya kita tes akurasi jarak jauh lagi, kurang lebih 70 hingga 80 meteran ya kisaran. Kita menggunakan unit AWM E2 kelas dan ini kepemilikan dari bangsa UT asal Aceh. Kita tes akurasi menggunakan track 3 dan pakai MMS Hercules ya. Di depan sudah ada targetnya. Hercules Samyang. Oh iya, oleh Samyang ya. Sorry. Nih, Samyang nih, lihat MMS. Samyang tumpul. Kebiasaan tes krono pakai Hercules ya. Langsung aja kita akurasi menggunakan MMS Sam ya. Oke ya, kalian udah bisa lihat sendiri. Kalian mungkin kelihatan dari kamera ini atau kelihatan dari kamera yang satunya lagi. Kita langsung aja lihat hasilnya ke depan dan ini adalah akurasi jarak 80 meter. Oke, para penonton Sniper Warrior, kalian bisa lihat hasilnya nih. Botol kacanya hancur lebur. Tadi ini kita diisiin air ini ya, air Coca-Cola tadi niatnya. Udah ada Mentosnya juga. Lihat di sini tulisannya long range 80 meter. Mantap. Akurasi ya tidak diragukan lagi, kita akan mematahkan berita-berita yang katanya akurasinya ngacak unit Sniper Warrior. Terus juga banyak sekali yang request-request coba tes akurasi jangan jaraknya yang dekat. Nih kita coba jarak jauh 80 meter. Hasilnya oke sekali. Ini unitnya AWM E2 kelas, keluaran AWM terbaru dan ini memiliki beberapa fitur yang sangat keren ya. Popornya pertama bisa dilipat. Popor bisa dilipat dan ini aksesorisnya ya, ada dompet limis. Dan juga ini untuk masalah bobotnya seperti yang tadi saya sudah bilang di awal video pas krono ya, ini untuk masalah bobotnya ini sangat enteng, masih bisa stabil tangan memegang tanpa senderan ya. Jadi oke banget Bang Saiti, terima kasih atas pemesanannya. Dan untuk para penonton Sniper Warrior yang misalkan ngiler juga dengan unit-unit PCP kami, langsung aja kalian terjun ke admin WA kami yang kontaknya sudah ada di deskripsi. Terima kasih. Kita lihat tuh Bang Al, mungkin ada yang ingin disampaikan. Panas. Mantap ya, ini AWM E2 plus ya, M2 keluaran yang kedua ya. Kalau kemarin yang pertama itu yang popor fix, nah ini yang kedua popornya bisa dilipat ya. Ini tinggal digrafir aja, grafir laser belum ya. Ya ini dah mantap lah. Ini ada tas juga, tas kulit buat timis ya, abdon. Terus ini buat standing popor juga ada ya. Nanti kita akan mengeluarkan ya, nanti untuk magazine akan dimagazine bawah. Inovasi yang terbaru nanti kita akan menggunakan magazine bawah. Ini hanya penambahan aja, channel aja, tapi nanti selanjutnya akan menggunakan magazine bawah. Doain aja ya, nanti cepat selesai, cepat dirilis ya. Nah, unit
AWM itu kelas ya. Oke okay, ya, itu aja dapat sampaikan, lanjut sama saudara Albi. Oke okay, pokoknya mantap banget. Mungkin cukup sekian ya, udah panjang juga kayaknya nih review. Terima kasih kepada penonton Sita Sniper Warrior. Jangan lupa terus subscribe, share, like, dan komen. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Salam Sniper Warrior.